rumah, masalahnya kalau lebaran itu pulang ada acara sewa, disewa gitu ke Jawa ke mana gitu. Bapak suruh bawa mobil gitu. Oh itu sampingan banyak. Sampingan. Lumayan apa? Oh. Karena kekurangan. Jadi lumayan lah. Jadi pemasukan. Rindu sama istrinya ditahan terus. Tanya rindunya, iya. Suruh narik deh. Gak apa-apa lah Pak, itu pemasukan buat kita, buat anak istri kita iya, banyak. Buat kita, nah, bener. Lebih. Nah, gitu benar-benar. Bina generasi Karawang. Bagus sih, Pak. Buat persediaan di jalan banyak. Oh, keluar macetnya. Oh, iya. Bapak libur nggak besok? Oh, kerja. Kerja? Oh, kerja. Kurang satu minggu dari lebaran baru libur. Baru boleh libur, Pak. Ya. Ini langsung, Pak. Mau nanya, Pak. Ini langsung ke mana, Pak? Ke Surabaya gimana? Ya, ntar paling ke Muat itu Pindo Deli kertas. Oh, ya, Pindo Deli. Oh, gitu ya. Balik lagi. Nah. Oh, di sini Pindo Deli langsung ke Surabaya, Pak. Ya. Oh, jadi PP gitu ya. Balik lagi mau lebaran nih. Sendiri apa berdua, Pak? Sendiri, bosnya enggak mau bayar kernet. Mau nanya, Pak, kalau supir itu kan istilahnya supir. Tahu enggak artinya supir gitu, Pak? Kata orang tuh supir tuh suka mampir. Emang benar, Pak? Ya tergantung orangnya juga. Oh, benar ya, Pak. Kalau saya mah kayak gitu, kasihan yang belakang dah. Heeh, benar sebenarnya. Kasihan sama anak istri, Pak ya. Apa, terima kasih, Pak ya. Halo, Mak. Oh, itu tenang baik lah. Mungkin mau di transfer. Ya, kayak pulang. Sore jam kira-kira jam 4-an ya. Ya udah. Buat munggah. Ya udah tenang buat beli ayam mah. Ntar sore pulang kira-kira jam 4-an ya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Pak, boleh enggak Pak saya mau nanya-nanya Pak masalah kehidupan driver ketika bapak itu mau sahur, mau buka di perjalanan gitu. Bapak, kalau persiapan sahur dari mana perjalanan, Pak? Pertama. Perjalanan ya dari rumah itu kira-kira jam 3 ya. Jam 3 ya. Kalau persiapan sahur mah ya udah makan dulu aja sahur di rumah. Oh, di rumah banyak? Ya kalau nggak ada ya paling di warteg gitu. Di warteg ya. Di warung lah gitu ya. Warung Kuningan. Warung Kuningan banyak. Ya. Kalau nyampe sini ya Bang kira-kira jam 8 jam 9. Jam 8 jam 9 pagi nyapanya. Iya, kalau lagi lancar mah jam 8 udah datang. Lagi bongkar, pulangnya jam 10. Oh, gitu ya. Sampai sono ya. Kalau ini nanya-nanya ke saya buat apa ya tujuannya ya? Oh, ini kita lagi dokumentasi buat driver, Pak. Dokumentasi. Jadi untuk kenangan kita lah masa masa kita pensiun, bisa kita buka lagi nanti masa-masa kita waktu kerja di perjalanan gitu sebagai seorang supir lah. Istilahnya seorang driver gitu. Ini kan buat kenangan untuk anak kita, cucu kita. Bapak mau kan untuk didokumentasi? Ya, mau lah.
aja. Ya, pakai hangar, ya ketiga kakinya. Saya mau nanya lagi, Pak ya. Ya. Pak, bahkan perjalanan di Tangerang, ya. Terus di rest area, tah. Rest area mana, Bapak, kalau sholat subuh, Pak? Kalau sholat subuh biasanya di KM14, rest area Karang Tengah. Oh, di Karang Tengah. Iya. Karang Tengah, Pak. Kalau rest area di Karang Tengah, itu suka macet nggak, Pak? Ya, kadang-kadang juga macet, susah ininya. Nggak ada solarnya, gitu. Jadi kita mau masuknya susah. Oh, gitu. Macet, banyak. Gimana, Pak, di rest area? Kalau parkirannya, kita mah yang namanya jalan subuh. Jadi, nggak dapet ini, nggak dapet parkiran. Jadi kita di luar aja habis isi bensin, isi solar. Taruh di depan, ya. Sampingnya ini, samping musola gitu. Oh, musola. Sampai sholat subuh banyak? Iya, sampai sholat subuh gitu. Kalau Bapak waktu sholat subuh, itu mobil ada yang nungguin nggak, Pak? Ada. Oh. Gantian. Oh, gantian sama kernet ya, Pak ya? Oh gitu ya. Turun, dia tungguin. Oh gitu ya. Dia mau sholat ya, dia sholat gitu. Kalau enggak ya tungguin gitu. Oh gitu. Pak, mau nanya Pak. Pak, kalau masalah buka puasa ya, misalnya kita kan adzan maghrib di jalan tol nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu Pak. Bapak denger nih. Terus Bapak buka takjilnya pakai apa Pak? Pakai kurma apa nasi apa air minum doang? Air minum doang paling seadanya lah. Kurma mah enggak, kalau kita enggak bawa dari rumah mah enggak. Berarti air doang banyak. Cuman air minum aja. Aduh, udah. Sedih euy. Itu terus kenek juga sama meren air doang banyak. Iya, sama lah. Ambil minum. Cuman itu aja. Air doang ya. Susah lah. Yang namanya macet enggak bisa diterka gitu. Yo, sampai ya. Rumah jam berapa enggak tahu. Berarti kita nahan laparnya juga ya. Nahan lapar aja sampai jam 8 atau jam 10. Benernya perjuangan seorang supir banyak. Iya. Dalam menghadapi bulan Ramadan gitu. Mudah-mudahan Pak, ini adalah suatu amal ibadah, Pak. Amin. Ya, amin Pak. Kita sambil bekerja, sambil puasa Ramadan, iya. Ya. Gitu banyak. Mudah-mudahan Pak, kita jangan ninggalin ibadah banyak. Iya. Mudah-mudahan ya. Amin. Pak, mau nanya dong, Pak. Bapak iya. Kalau lagi di perjalanan sendiri gitu Pak, rindu nggak Pak sama istri Pak? rindu banyak, banget, rindu Pak. Banget banyak. Apalagi yang namanya sebulan sekali, sama minggu sekali pulang ya. Iya, wow. Bisa lah. Bener Pak. Pak, kalau lihat cewek Pak di jalan gimana Pak? Ya, yang cantik. Biasa aja. Biasanya. Gitu. Biasa aja Pak ya. Kita udah punya istri banyak. Iya. Harus setia Pak ya. Iya. Benar. Pak, punya anak berapa, Pak? Anak tiga ya? Udah sekolah semua? Kuliah satu. Ah, Masya Allah, udah kuliah berapa? Terus yang paling kecil? Yang paling kecil masih SD. SD, siapa namanya, Pak? Ridwan. Oh, Ridwan. Malaikat Ridwan ya? Pak, mau nanya lagi, Pak. Ya. Kalau masalah libur lebaran, Pak. Sebelum lebaran itu berapa hari kira-kira libur? 2 hari sebelum lebaran ya pulang. Udah pulang ya. Udah beres-beres mobil ya. Udah cuci bersih ya. Terus kalau sesudah lebaran kira-kira ya, liburnya? Ya paling 3 hari ya. Ada lebihnya juga 4 hari. Cuma kadang-kadang enggak ada di rumah, masalahnya kalau lebaran itu pulang ada acara sewa ya. Disewa gitu. Ke Jawa ke mana gitu. Bapak suruh bawa mobil gitu. Oh itu sampingan banyak, lumayan apa? Karena kekurangan. Jadi lumayan lah. Jadi pemasukan. Rindu sama istrinya ditahan. Tanya rindunya, suruh narik deh. Gak apa-apa lah Pak, itu pemasukan buat kita, buat anak istri kita banyak. Nah benar. Nah gitu benar. Udahan dulu lah. Ininya ngobrolnya saya mau pengen tidur dulu nih. Oh. Lagi nunggu bongkar ya. Oh, Pak, maaf Pak ya saya ngeganggu Pak ya. Ya udah Pak, terima kasih atas waktunya Pak ya. Saya enggak jadi enggak enak nih Pak nanya-nanya Bapak nih Pak. Maaf Pak ya.
Kalau bapak kalau sholat tarawih gimana pak? Kalau tahun kemarin mas saya nggak pernah tarawih di rumah aja. Oh sendiri? Sendiri aja. Puasanya sholat sholatnya harus pakai masker. Oh gitu pak ya. Pak selamat jalan nih pak ya. Hati-hati pak di perjalanan pak ya. Jangan kita tetap fokus dan baca. Bismillah banyak. Oke, terima kasih.